kanan pak. Merubah tabung ini kemudian diisi dengan oksigen, karena kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mencari dan membutuhkan oksigen atau O2. Nah, upaya ini yang dilakukan oleh tersangka inisialnya adalah WS underscore yang berhasil diamankan. Dia berupaya untuk mencari keuntungan dengan merubah tabung, karena memang ada pada saat itu ada banyak pelanggan tabung-tabung oksigen. Dia merubah tabung-tabung pemadam kebakaran yang dia bersihkan dengan air saja, kemudian dia cat dari warna putih seperti ini catnya, dia buat mirip dengan tabung oksigen yang kemudian diisi dengan oksigen untuk para masyarakat-masyarakat yang memang berada di rumah sakit maupun di rumah. Ini yang dia jual. Tabung ini harganya Rp750.000 biasanya. Tetapi setelah terisi, ini dia bisa jual dengan harga sampai dengan 5 juta rupiah ya. Dengan 5 juta rupiah. Nah ini cara si tersangka SSKR ini. Ada 114 tabung. Kami masih terus mencari tabung-tabung yang lain karena indikasi. Ya, menurut kami bahwa ini bisa jadi racun nanti.